الصالحات وبطاعته تنال السعادة وتفتح أبواب الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي بذكره ترفع الدرجات وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات أما بعد. فقال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin muslimin muslimat, calon-calon penghuni surga yang senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat di dalamnya, dan setiap ucapan yang keluar dari lisan kita Allah hitung sebagai zikir, sehingga para malaikat yang menyaksikan berkumpulnya kita di malam ini senantiasa mengucapkan istighfar bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, saya diminta oleh guru saya, Syekh Fikri Thoriq, untuk menggantikan beliau. Yang namanya pengganti dalam bahasa Arab disebut badal. Badal itu dalam ilmu nahu ada tiga. Ada badal ghalat, ada badal mutabiq, dan ada badal ba'at min kul. Badal gholat itu badal yang salah. Mau nyebutnya roti, ternyata yang disebut gandum. Kalau badal mutabiq, badal yang saling berdekatan, berurutan. Dan ada lagi badal sebagian dari keseluruhan. Saya nggak tahu saya posisinya di badal yang mana. Kalau ibarat ibadah, saya ini cuma tayamum. Ustadz Syekh Fikri Thoriq itu wudu. Maka dari itu jangan terlalu banyak tayamum, nanti matanya bisa kelilipan ya. Tapi ala kulli hal, saya akan mencoba menjalankan amanah yang disampaikan. Kalaupun tidak puas, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau adalah ahlus suffah, orang yang biasa berdiam di pinggir Masjid Nabawi. Hadisnya diriwayatkan oleh 4 ulama hadis. Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Jalurnya bertemu di seorang ulama tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Amrin As-Sulami. Dari banyak jalur, dan hadis ini dianggap sahih oleh para ulama karena setiap jalur itu saling menguatkan satu sama lain. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mau'izatan balighatan tahtazzu bihal qulubu wa darafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan sebuah nasihat, mau'idhah, bukan tausiah. Kita seringkali menyamakan nasihat itu dengan tausiah. Tausiah dalam bahasa Arab maknanya rekomendasi, itu tausiah. Jadi kalau memberikan tausiah itu artinya memberikan rekomendasi, bukan memberikan nasihat. Mau'idhah itu nasihat. Yang bagaimana nasihatnya? Mau'idhatan balighatan. Nasihat yang begitu menyentuh. Sampai-sampai tahtazzu bihal qulub, semua hati yang mendengarnya pasti bergetar mendengar nasihat itu. Wadarafat minhal uyun, dan semua mata akan mengeluarkan air mata. Fakulna, lalu kemudian kami bertanya, ka'annaha mau'idhatu muwadda'in ya Rasulullah, ini seperti nasihat perpisahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis itu tidak disebutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sehingga membuat para sahabat sedih, dan tidak dijelaskan kapan nasihat itu disampaikan. Di dalam penjelasan Sunan At-Tirmidzi hanya disebutkan bahwa nasihat itu disampaikan ba'da sholat subuh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras, sehingga ada kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendekati ajal beliau, karena ada kalimat ini seperti nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian takut kepada Allah. Itu wasiat yang pertama. Dan Rasulullah selalu mengulang-ulang, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada dua kategori takut kepada Allah. Seperti disebut di dalam surat Ali Imran ayat 103, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Saya kira mungkin kita belum sampai pada derajat ini. Karena takutnya kita kepada Allah barangkali hanya pada momentum tertentu saja. Ketika kita mendapatkan nikmat, rasa takut itu hilang. Apalagi ketika kita mendapatkan jabatan, ittaqullahnya hilang. Lalu ittaqullah yang kedua itu disebut di surat Al-Baqarah ayat 280. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sebisa yang kamu lakukan. Dan ini kelihatannya level kita ada di situ. Ittaqullaha mastata'tum, sebisa kita. Kalaupun belum sampai kepada level haqqa tuqatih, paling tidak kita berusaha untuk selalu takut kepada Allah. Itu wasiat pertama. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wassam'i watta'ah. Wasiat yang kedua adalah untuk mendengarkan dan taat, walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun nanti yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habsyah, dari Ethiopia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengungkapkan kalimat 'abdun habasyi karena Nabi melihat ada kecenderungan di antara umatnya, bangsa Arab pada saat itu, yang masih memandang orang di luar Arab itu derajatnya lebih rendah, terutama para budak. Di Saudi Arabia, perbudakan baru dihapus pada tahun 1962. Pada masa kekuasaan Raja Faisal, beliau secara resmi menghapus perbudakan. Bayangkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun 62 baru dihapuskan. Raja Faisal mengeluarkan dekrit tidak berlaku lagi perbudakan di tanah Saudi Arabia dimanapun. Kenapa? Begitu memakan waktu yang sangat lama,
Bahkan disebutkan Sayyidina Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ulama abad kedua Hijriah pun masih mempunyai budak. Satu waktu Sayyidina Hasan Al-Basri pernah diminta oleh seorang jamaah, sebelum beliau menyampaikan khutbah Jumat, ada yang menyampaikan permintaan, tolong Tuan Guru sampaikan khutbah tentang pentingnya membebaskan budak. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Balad Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah kamu apakah yang namanya jalan mendaki itu, atau tahukah kamu apa usaha yang paling susah dilakukan? Fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Setelah disampaikan permintaan itu, di hari Jumatnya Sayyidina Hasan Al-Basri tidak menyampaikan khutbah tentang perbudakan. Baru setelah 3 tahun dari permintaan itu disampaikan, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan khutbah tentang pentingnya membebaskan budak. Orang yang sudah nitip pesan itu langsung bertanya setelah sholat Jumat, Tuan Guru, kenapa baru 3 tahun Tuan Guru sampaikan permintaan saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, karena saya baru membebaskan budak kemarin. Hari Kamis kemarin saya baru bebaskan budak saya, maka saya baru berani bicara tentang pentingnya membebaskan budak. Jadi orang zaman dulu itu melakukan dulu baru menyampaikan, bukan menyampaikan apa yang tidak mereka lakukan. Karena di dalam Al-Quran surat As-Saff Allah mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau melakukan, kenapa kalian melakukan, mengatakan sesuatu ma la taf'alun, yang tidak kalian lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan di sisi Allah itu, amat besar murka Allah itu jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Maka orang zaman dulu itu tidak berani jarkoni. Jarkoni kalau bahasa Jermannya itu jarkoni. Ya kan? Berani mengatakan tapi tidak berani melakoni. Itu namanya jarkoni. Kalau sekarang ya begitulah, enggak usah tunjuk hidung, ya pokoknya begitu. Ya kan? Ini karena kalau ngomong nyerempet politik sedikit, apalagi belakangnya polsek, kan begitu. Ya, apalagi speaker nggak boleh kenceng-kenceng, kan begitu. Jadi Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, baru berani mengatakan pentingnya membebaskan budak setelah kemarin beliau membebaskan budak. Padahal budak yang dipelihara oleh Sayyidina Hasan Al-Basri itu diperlakukan dengan penuh hormat. Tugasnya sangat ringan, menemani Imam Hasan Al-Basri, mengajar kemana-mana, membawakan kitab, mengambilkan tinta untuk menulis, menyediakan lampu untuk membaca. Tugasnya cuma itu. Beda dengan kebanyakan orang yang memperlakukan budak itu betul-betul dalam keadaan hina. Karena itu kalau kita lihat di Saudi Arabia, banyak orang-orang hitam, orang-orang seperti Afrika berbahasa Arab, yang disebut oleh orang Mekah dengan sebutan Takruni. Kaum Takruni yaitu orang-orang dari Ethiopia yang dibawa ke Saudi Arabia, dipekerjakan sebagai budak oleh Raja Faisal, dikeluarkan dekrit pada tahun 1962, hapus perbudakan. Karena itu Rasulullah mengatakan, kalau nanti ada orang negro, orang Afrika, orang Habsyah memimpin kalian, dengarkan dan taat. Ini perintah Rasul untuk taat dan patuh kepada pemimpin yang terpilih berdasarkan kaidah-kaidah agama. Kenapa? Nabi mengatakan fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa saja yang panjang umur di antara kalian,
Ini menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi usianya setelah mengucapkan itu, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan mendapati atau dia akan melihat ikhtilafan. Ditulis disebutkan dalam bentuk isim nakirah tanpa alif lam. Ikhtilafan tanpa alif lam. Apa makna ikhtilaf? Ikhtilaf itu berbeda dengan mukhalafah. Fasayara ikhtilafan katsira, akan banyak bertemu dengan banyak perselisihan. Sebagian orang kemudian menduga atau menafsirkan kata ikhtilafan katsira di situ adalah mazhab fikih. Ini karena ada mazhab fikih. Ada fikih Syafi'i, fikih Hanafi, fikih Imam Ahmad dan fikih Maliki. Ini yang menyebabkan umat susah dipersatukan. Dulu di Masjidil Haram itu ada kubah-kubah mazhab. Setiap orang yang ingin belajar mazhab, dia tinggal melihat kubahnya. Kalau dia pengen belajar mazhab Maliki, ada kubahnya di Masjidil Haram. Di sana belajar mazhab Maliki. Mau belajar fikih Imam Ahmad, ada tempatnya, ada kubahnya di situ. Mau belajar fikih Syafi'i, ada. Mau belajar fikih Imam Hanafi, ada. Dan tidak pernah terjadi keributan di Masjidil Haram. Bahkan ada seorang ulama yang belajar fikih empat mazhab di Masjidil Haram. Minggu ini dia belajar, dia membaca kitab fikih Syafi'i, minggu besok dia baca kitab fikih Hanafi, dia baca kitab fikih Maliki, minggu selanjutnya baca kitab fikih Imam Ahmad, minggu selanjutnya, dan tidak pernah ada masalah. Saling mengambil ilmu. Sampai tahun 75, majelis-majelis ilmu di Masjidil Haram luar biasa, sehingga dikatakan kalau mau menjadi seorang ulama enggak perlu kuliah, datang saja ke Masjidil Haram, semua ilmu kita dapat. Di Babus Sofa misalnya, bab dekat Bukit Sofa, ada kajian fikih Syafi'i yang diajar oleh seorang ulama asal Cirebon yang bernama Kiai Idris Kamali. Kiai Idris Kamali ini menantu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mengajar fikih Syafi'i. Kelas berat kitab fikihnya. Namanya Kitab Al-Muhadzab karangan Imam Syairazi. Dua jilid, beliau hafal. Jadi kalau orang zaman dulu mengajarkan kitab, beliau hafal. Mereka menguasai isi kitab. Hafal. Beliau mengajar fikih Syafi'i di Babus Sofa. Dulu kalau orang ingin belajar ilmu nahu, bahkan orang Arab sendiri pun belum tentu menguasai ilmu tata bahasa, ilmu bahasa Arab, belajar kepada Syekh Muhammad Amin Al-Habasyi. Persis sejajar dengan pintu Ka'bah. Orangnya masih hidup, usianya sekarang 95 tahun. Beliau disebut sebagai Syibawaih fi zamanih, Imam Syibawaih pada masanya. Sudah tua, 95 tahun masih produktif menulis penjelasan hadis 25 jilid. Setelah mengajar Sahih Al-Bukhari di masjid namanya di Masjid Bughri di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau pulang ke rumahnya, masuk kamar, istrinya enggak ditegur, keluar menjelang subuh ke masjid lagi. Kenapa? Beliau enggak tegur istrinya karena beliau sibuk menulis penjelasan hadis, seolah-olah beliau ingin tinggalkan warisan ilmu kepada generasi muda. Jadi makin tua makin produktif. Karyanya sudah mencapai 75 judul dan semuanya jilidnya tebal-tebal. Jadi kalau ulama makin tua itu disebut ulama usia lanjut makin agresif. Itu ulama. Ya. Jadi bukan ulama makin tua makin nyari jabatan, bukan. Ya, ya. Ulama itu makin tua dia produktif menciptakan karya-karya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa innal ulama'a warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi, wa annal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman
innahum warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, dan mereka, para nabi mewariskan ilmu. Artinya para ulama itu mewariskan ilmu kepada umat. Jadi beliau itu makin tua makin produktif, banyak karya beliau tulis. Penjelasan Sahih Muslim 25 jilid. Penjelasan Ibnu Majah 17 jilid. Beliau menjelaskan kitab fikih 4 jilid. Itu tulis tangan. Enggak ngerti komputer. Karena orang zaman dulu masih hidup orangnya di Mekah. Kadang-kadang sholat subuh di Masjidil Haram. Ya, kalau berdiri sholat itu sudah miring-miring 95 tahun, tapi tidak mau pakai tongkat. Tidak mau bersandar di dinding. Ya, kita masih muda, taklim aja udah nyari tiang sama nyari dinding. Jadi kalau udah taklim menyebar langsung. Ya kan, mas kalah berarti sama aki-aki di Mekah. Ya kan, aki-aki di Mekah justru menunjukkan semangatnya kalau sudah berada di dalam majelis. Nah, dikatakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira. Apa yang dimaksud ikhtilaf di situ? Kalau kita perhatikan urutan kalimat demi kalimat, kemudian kita akan menemukan keterkaitan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Bahwa yang dimaksud ikhtilafan katsira itu ada kaitannya dengan as-sam'i wa ta'ah. Bahwa ikhtilaf itu terkait dengan persoalan kepemimpinan. Karena memang fakta sejarah menunjukkan umat Islam itu mulai goncang persatuannya ketika berbicara tentang kepemimpinan. Diuji pada masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, diuji pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, diuji pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, diuji lagi pada masa kepemimpinan khalifah-khalifah sesudahnya. Ini problem. Jadi umat Islam ini problem akutnya adalah persoalan kepemimpinan. Sehingga kata ikhtilafan katsira itu menjelaskan seperti menjelaskan kalimat sesudahnya sebelumnya. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Rasul tahu nanti akan muncul ketidakpuasan di kalangan umatnya dalam persoalan kepemimpinan. Maka beliau awali dengan kalimat ittaqullah, takut kalian kepada Allah. Takut dalam hal apa? Jangan sampai nanti ketidakpuasan itu mendorong kalian untuk menyeret-nyeret simbol agama sebagai dasar pembenar kekecewaan antum semua. Kira-kira begitu. Maka kata ada ikhtilafan katsira. Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang, dibunuh oleh orang-orang yang enggak puas. Terjadi gerakan yang demikian luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan difitnah. Apa fitnahnya? Sayyidina Utsman bin Affan korup. Sayyidina Utsman bin Affan terlalu berpihak kepada sukunya. Sehingga karena terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari pihak keluarga Muawiyah bin Abu Sufyan, bahkan istri Rasulullah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, menuntut kepada khalifah baru Ali bin Abi Thalib untuk melakukan penyelidikan tentang siapa yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa istri Rasulullah ikut campur? Karena rupanya Sayyidina Utsman itu adalah paman dari ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini rumit persoalannya. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana saya bisa melakukan penyelidikan? Kata Sayyidina Muawiyah, ada pengikut kamu itu, orang-orang di barisan kamu itu, yang saya duga dia adalah dalang dari pembunuhan paman kami Sayyidina Utsman bin Affan. Waduh, rumit ini kasusnya.
Sehingga para ulama ahlu sunnah tidak mau berspekulasi, tidak mau masuk ke dalam persoalan ini. Mereka mengatakan wa ma jara bainas sahabati sakatna aw waqafna, apa yang terjadi di antara para sahabat sudah kita diam aja lah, kita enggak usah ikut-ikut. Tapi kelompok Syiah enggak bisa diam. Kata kelompok Syiah, ini semua biangnya adalah Umar, orang Syiah. Ada seorang ulama Syiah dari Irak. Beliau posisinya sebagai marja, referensi bagi orang Syiah. Siapa itu? Ada istrinya Jalaluddin Rahmat. Saya enggak tahu siapa namanya itu. Ya, itu salah satu muridnya di sini. Ulama Syiah itu bernama Sayyid Al-Kamal bin Hussein Al-Haidari. Tinggal di Qum di Iran. Beliau mengatakan, kata Sayyid Al-Kamal, saya menemukan di dalam kitab-kitab hadis ahlu sunnah bukti bahwa penyebab semuanya ini adalah sikap dari para sahabat yang berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, a'izzail kiram, a'izzail kiram, shuffu ila sahihil Bukhari wa fi hadisi sahihil Bukhari fa fi raqmi hadha, ya kan, wajadna hadhil kalimah fi sahihil Bukhari. Wahai saudara-saudaraku, coba tolong anda periksa sahih Bukhari, hadis nomor sekian, nomor 1800 sekian, nomor 1300 sekian, di situ ditemukan satu kalimat dari Imam Al-Bukhari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan wasiat ketika sakitnya. Tahu enggak apa yang dilarang oleh Umar? Umar tidak mau Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Hadza, katanya, min awwalil fitnah. Ini adalah fitnah yang pertama terjadi, waqa'at ala hadhil ummah, yang terjadi pada umat ini. Wah. Kalau enggak pernah ngaji hadis, percaya. Wah, benar orang Syiah tuh. Sahih Bukhari ada. Goncang hatinya, wah kalau gitu ibadah kita ini selama ini salah nih, salah kita ini, wah mang biang keroknya nih Umar nih, bener nih, ya kan, biang keroknya nih Umar. Kalau kita nggak pernah ngaji hadis, percaya, apalagi kalau hadisnya cuma terjemahan, wah lebih percaya lagi. Wah ternyata gitu, jadi yang bener nih Syiah kalau begitu, ahlu sunnah salah kalau gitu. Wah bener nih, kita beragama ini gak diterima nih oleh Allah dan Rasulnya ini. Waduh, goncang. Ya kan? Besoknya langsung dia menjadi Syiah. Udah dikata-katain semuanya. Wah, itu ahli sunnah pengkhianat segala macam, begini, begitu, begitu. Membawa luka lama. Kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mau mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi pada sahabat, sudahlah, sudah lewat. Wa ma jara bainas sahabati waqafna, apa yang terjadi di antara para sahabat, dah kita lebih memilih untuk diam. Kita enggak ngerti apa-apa, kita cuma mengembangkan husnuzan kepada para sahabat. Kenapa? Li'anna sahabata hum udulun, mereka adalah orang-orang yang adil. Selesai sudah. Orang Syiah enggak mau. Maka di sini perbedaan Syiah dengan sunnah. Mereka memainkan tafsir sejarah. Dimainkan tafsir sejarah, dilakukan manipulasi terhadap kitab-kitab hadis dari kalangan ulama ahlus sunnah. Nah ini bagian dari ikhtilaf di sini, persoalan kepemimpinan. Sehingga gara-gara persoalan kepemimpinan ini, maka kemudian muncul aliran-aliran di antara umat Islam. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Qaramithah, ada Ibadiyah, ada ini, ada itu, ada lagi macam-macam, jumlahnya banyak, ikhtilafan katsira. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan, innama akhwafa alaikum, sesungguhnya yang saya takutkan dari kalian itu adalah asyirku billah. Yang paling aku takuti dari kalian itu adalah perbuatan syirik kepada Allah. La aqulu, saya tidak mengatakan
annakum ta'budunal asnama wal asjara wasyamsa wal qamara wan nujum. Saya tidak katakan Anda itu akan menyembah matahari, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bulan, atau menyembah batu-batu, tidak. Tapi apa yang dimaksud syirik itu? Walakin syahwatan khafiyah. Tapi ada keinginan tersembunyi. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau gitu kita enggak boleh berpolitik dong. Enggak begitu pemahamannya. Ada orang yang membunuh sikap kritis umat Islam dengan alasan jangan campuri Islam dengan politik. Keliru. Justru Islam itu tidak bisa lepas dari politik. Ada yang mengatakan politik itu kotor. Tapi sebentar dulu, tergantung bagaimana kita mendefinisikan politik. Politik dalam bahasa fikih namanya siasah. Apa itu siasah? Siasah itu artinya memimpin, mengendalikan, mengelola, dan mengarahkan kekuasaan itu kepada ridho Allah. Itu namanya siasah. Tapi kalau politik dalam pengertian sarjana barat artinya the art of power, seni memainkan kekuasaan. Itu politik dalam pengertian ilmu politik barat. Dalam pengertian Islam, siasah beda siasah dengan politik. Sehingga Machiavelli, seorang pemikir politik dari Italia, setelah beliau membaca bukunya Ibnu Khaldun, ya, Niccolo Machiavelli, seorang penganut Katolik dari Italia, membaca karya ulama besar Imam Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah. Di dalam bukunya yang berjudul Il Principe, Sang Pangeran, beliau tuliskan di lingkaran bukunya ini, di bagian cover itu, huruf kha, huruf kha, huruf kha, huruf kha, sebagai simbol nama dari Ibnu Khaldun, untuk mengabadikan bahwa dia bisa menulis itu karena membaca karyanya Ibnu Khaldun. Jadi dulu sarjana barat banyak yang bisa bahasa Arab. Banyak orang Arab, orang barat bisa bahasa Arab. Saya di rumah punya satu ensiklopedia ditulis oleh orang Yahudi Belanda. Namanya Arend Jan Wensing. Arend Jan Wensing ini mengkaji hadis Rasulullah, mengkaji kitab-kitab hadis selama 25 tahun. Kita ngaji hadis berapa tahun? Ini Yahudi Belanda belajar hadis 25 tahun. Ya, Kutubul Asyrah khatam. 10 kitab hadis mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Mustadrak Imam Hakim, ya, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, khatam. 25 tahun mengkaji hadis. Maka beliau fasih sekali bicara tentang hadis. Tulisannya dalam bahasa Arab begitu indah. Kalimat-kalimatnya bukan menggambarkan dia orang Belanda, tapi kita menyangka dia ini orang Arab. Bahasanya indah. Dulu di sini pernah ada namanya Hans Christian Snookhurkronje, sarjana antropologi dari Leiden University, hafal Quran 30 juz, hafal Quran, hafal hadis Rasulullah, bahkan hafal Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita orang Islam enggak hafal hadis, kalah sama Snookhurkronje. Hafal Snook. Ada lagi Van der Plas, hafal Al-Quran, Masya Allah. Tapi pengetahuannya tidak membimbing hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi yang disebut dengan ikhtilafan kasira itu konteksnya tadi dikatakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, tetaplah kalian berpegang kepada sunnahku.
ada yang memaknakan, menafsirkan kata sunnah di sini secara luas, ada yang memaknakan sunnah di sini secara sempit. Kalau kita lihat konteks kata sunnah itu, dia dihubungkan dengan wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah al khulafa, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelah aku. Yang jadi persoalan, pada saat itu belum ketahuan khulafa'ur rasyidin siapa. Belum ketahuan Abu Bakar jadi khalifah, belum ketahuan Umar jadi khalifah, belum ketahuan Utsman jadi khalifah. Maka sebagian ulama seperti Imam As-San'ani mengatakan yang dimaksud sunnah itu adalah sunnah dalam menyikapi problematika keumatan. Kembali kepada asas yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dengan tidak mengesampingkan ijma' atau musyawarah di antara sesama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita punya problem di sini. Harus kita akui bahwa sebagai umat Islam, kita ini lemah dalam persoalan kaderisasi kepemimpinan. 2009 saya sudah pernah mengatakan di Masjid Agung Al-Azhar dalam pertemuan partai-partai politik Islam tentang siapa nanti yang akan diajukan oleh umat Islam untuk menjadi calon presiden. 2009, 9 tahun yang lalu, saya sudah sampaikan. Waktu itu yang hadir dari P3 Pak Lukman Hakim Saifuddin. Dari PKS hadir Fahri Hamzah. Kemudian dari PBB Ali Mukhtar Ngabalin. Menyampaikan visi misi, menyampaikan pandangan tentang bagaimana umat ini ke depan. Pada waktu itu, sebelum acara, terlebih dahulu Profesor Dr. Jimli As-Siddiqui yang menyampaikan prolog. Ini diskusi tentang bagaimana masa depan politik umat. Karena begitu susahnya mempertemukan umat Islam kalau sudah berkaitan dengan politik. Kita ini dalam persoalan ibadah ketemu, dalam persoalan politik gak ketemu. Waduh bang, itu lain barang lah bang. Ya kan? Beda dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu persoalan ibadah gak ketemu. Rumah ibadah berdekatan. Ya kan? Tuhannya sama. Hari raya sama. Kok rumah ibadahnya beda-beda? Ya kan? Saya sering katakan, Tuhan ente kan sama, udah jamaah aja gabung jadi satu. Kalau orang Islam gak baik masjid berdekatan, umat Islam gak bagus ada masjid tetangan Al-Ittihad, di situ lagi bangun masjid, gak boleh. Masjid yang kedua harus dirubuhin. Kalau mereka biasa, rumah ibadah mereka itu berdekat-dekatan, jaraknya gak jauh. Kalau ke Jalan Jamrut di Cikini, itu akan kita akan melihat betapa dekatnya jarak rumah ibadah mereka itu, masing berdekatan, hadap-hadapan. Cuma karena beda visi, beda konsep teologi, ibadah beda. Tapi urusan politik satu. Kita ibadah ketemu. Enggak apa-apa deh subuh dia pakai kunut, enggak apa-apa, yang penting kita subuh berjamaah. Kan begitu, daripada enggak sholat subuh. Ya kan? Enggak apa-apa deh kadang-kadang imamnya enggak kunut. Enggak apa-apa deh kan, yang penting kita sholat subuh. Tapi giliran politik enggak ketemu. Urusan politik, oh gak bisa, kan gitu kan. Ini sudah keyakinan saya, dunia akhirat, waduh repot. Udah kalau bawa dunia akhirat repot. Enggak, masalahnya guru saya nyoblosnya ke sini, waduh repot juga. Gak taunya gurunya nyoblosnya lain juga, kan begitu. Ini kenapa ini bisa seperti ini? Kenapa? Karena memang kita ini seperti lemah dalam persoalan kaderisasi kepemimpinan. Guru saya, Kiai Hasyim Muzadi almarhum, selalu mengatakan bahwa umat Islam itu setiap tahun politik fungsinya selalu menjadi tukang dorong mobil mogok. Nanti begitu mobilnya jalan, gak ada yang diajak naik, terima kasih, nanti didatangin lagi, tolong mobil saya mogok, dorongin lagi. Ya kan, ditinggalin lagi. Dan kita setiap 5 tahun dibegitukan, gak sadar-sadar, seneng aja kan gitu kan. Oh, gak apa-apa, kali ini mobilnya bagus kan gitu kan. Jadi tiap hari itu dorong mobil yang mogok walaupun mobilnya itu bagus.
Jadi persoalan kita di situ, kaderisasi kepemimpinan. Mohon maaf, kalau tetangga sebelah kaderisasi luar biasa, saya akui kaderisasinya luar biasa. Di sekolah-sekolah mereka, mereka gak mau ikut kurikulum pemerintah, gak mau menjiplak habis, gak mau. Mereka memodifikasi kurikulum pemerintah disesuaikan dengan karakter anak didik mereka. Sedangkan sekolah Islam, mohon maaf, sekolah-sekolah dasar kita yang negeri ini memakan mentah-mentah apa yang disampaikan dalam kurikulum pemerintah tanpa modifikasi. Sehingga akhirnya banyak anak-anak kecil itu gila sekarang. SD kelas 6 sudah belajar statistik, menghitung nilai modus, ya kan, mencari nilai rata-rata. Statistik itu materi matematika SMA, ya kan. Dan anak-anak kita itu sejak kecil didoktrin bahwa matematika caranya harus begini, gak boleh cara yang lain. Jadi yang namanya belajar menyampaikan aspirasi itu dihambat. Kita tidak mengedepankan akhlak terlebih dahulu, tapi yang lebih dahulu dikembangkan knowledge, sehingga pada akhirnya umat ini menjadi umat yang pandai berdebat tetapi tidak bisa mengembangkan apa yang diperdebatkannya itu menjadi sebuah gagasan kreatif yang membangun diri mereka. Ini problem. Nah, jadi Islam ini ada kaitannya dengan politik. Gak bisa dikatakan, oh Islam itu gak ada politik-politik. Di masjid gak boleh ngomong politik. Kalau ngomong calon, kalau ngomong nomor urut, memang gak boleh. Tapi kita bicara politik dalam mana umat ini harus diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Maka disitulah kita perlu memahami siasah. Ya. Jadi kita harus akui bahwa kita ini lemah dalam persoalan kaderisasi kepemimpinan. Kenapa? Karena kita sudah melupakan fungsi tarbiyah dan lebih mengedepankan fungsi ta'lim. Jadi kalau fungsi tarbiyah itu dilupakan, sulit bagi kita untuk menemukan kader-kader yang nanti sanggup membawa nama besar umat ini untuk bisa menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Fungsi tarbiyah sudah dilupakan. Kita lebih mengedepankan fungsi ta'lim. Fungsi ta'lim itu hanya sekedar fungsi informatif. Belum sampai pada fungsi membentuk seseorang itu sehingga dia memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Belum. Ini diantara kekurangan umat. Jadi 50 tahun kita sudah menghabiskan energi kita untuk memperdebatkan persoalan-persoalan khilafiyah dan kita tidak mengalokasikan energi itu untuk menciptakan kader-kader umat. Jadi kalau misalnya kita tertinggal di politik, wajar. Ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melupakan proses 50 tahun. Proses tarbiyah. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Kembali kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun umat ini dari awal. Ya. Dengan tidak mengesampingkan fungsi yang dijalankan Rasulullah. Apa fungsi itu? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tiga fungsi yang dijalankan oleh Nabi seperti disebutkan di dalam surat Al-Jum'ah. Yang pertama adalah fungsi yatlu 'alaihim ayatihi, fungsi tilawah. Apa itu fungsi tilawah? Fungsi tilawah adalah fungsi menguasai informasi, penyampaian informasi. Di sini kita penting untuk mempelajari bagaimana informasi itu dikelola dengan baik sehingga umat ini menjadi cerdas dengan informasi yang mereka dapatkan. Ini kan
sedang diangkat. Saya harus jawab ini, meskipun saya sebenarnya tidak mau terlibat dalam persoalan perdebatan politik, karena terlalu receh. Kenapa receh? Karena yang diangkat isu yang gak masuk akal. Ada upaya mengganti Pancasila. Bagaimana mungkin mengganti Pancasila? Saya belajar hukum tata negara. Dosen saya Yusril Ihza Mahendra, Profesor Jimli Asiddiqi dosen saya, almarhum Profesor Ismail Sunni dosen saya. Mereka-mereka menjelaskan kepada saya bahwa tidak mudah mengganti ideologi negara. Kalau bicara mekanisme hukum, buka pasal 37 Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mekanisme hukumnya di situ? Dibutuhkan dukungan 2/3 anggota MPR. Satu. Lalu kemudian yang kedua, dilakukan referendum. Kemudian yang ketiga, harus ada kompromi politik di antara elemen-elemen politik yang ada di lembaga, di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan itu bukan proses yang gampang. Kenapa tiba-tiba diangkat, ada yang ingin mengganti? Siapa yang mau mengganti? Umat Islam sejak tahun 1951, pada waktu pertemuan antara Dr. Andes Muhammad Hatta pada tahun 51 dengan Tengku Teku Muhammad Hasan, wakil dari Aceh, dan didampingi oleh Mr. Indrechten Kasman Singo di Mejo, wakil dari Partai Masyumi, ketika menanyakan kepada Dr. Andes Muhammad Hatta tentang kenapa 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dihapus, dan juga di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 dihapus, yaitu dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Bung Hatta mengatakan situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kata Bung Hatta, sehingga terpaksa itu kami lakukan. Ibarat orang mendirikan rumah, yang penting kita punya sertifikat hak milik dulu dibandingkan bangunan rumahnya. Kalau sudah punya kekuatan hukum, kita bisa bicara apa saja, kata Bung Hatta. Jangan sampai karena kita mempersoalkan 7 kata itu, kita tidak punya kekuatan hukum. Itu jawaban Bung Hatta. Ya terus bagaimana dengan kami untuk menegakkan syariat Islam? Maka kata Bung Hatta, silakan bertarung melalui saluran-saluran demokrasi yang sudah disediakan. Saya mendukung perjuangan itu, kata Bung Hatta. Maka seperti dikatakan oleh Dr. Anwar Haryono, bahwa umat Islam tidak pernah punya keinginan mengganti dasar negara. Ini jaminan dari juru bicara Masyumi dari tahun 51 sampai tahun 99 sebelum beliau wafat. Kenapa tiba-tiba diangkat lagi dengan isu recehan seperti itu? Seakan-akan yang namanya mengganti dasar negara itu mudah. Oh enggak, ini proses yang tidak mudah. Dan kalau itu dilakukan, sama saja kita meruntuhkan bangunan yang sudah didirikan. Gak mungkin. Nah ini kita harus cerdas memahami alur pemikiran konstitusional, bahwa proses yang sedang terjadi saat ini adalah proses yang lazim dalam demokrasi. Wajar ada saling kritik, wajar ada saling koreksi. Itu proses yang wajar dalam demokrasi. Jangan kemudian langsung nuduh apa-apa makar. Apa-apa makar. Tuduhan makar itu bukan tuduhan main-main. Bukan tuduhan main-main. Indikasi makar itu pertama kali muncul dari mana? Dari Badan Intelijen Negara. BIN membuat hasil studi bahwa ada upaya makar. Informasi disampaikan kemana? Ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Ke bagian mana? Sampaikan ke Kaba Intel, Kepala Badan Intelijen, ke Kaba Intelkam, Kepala Bagian Intelijen, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Negara. Sampaikan kemana lagi? Kaba Harkam, Kepala Badan Pemelihara Keamanan. Dirapatkan laporan dari BIN itu. Masih bersifat rahasia. Lalu kemudian disampaikan kepada Kapolri. Kapolri kemudian memutuskan, okay, ini harus ditindaklanjuti. Perintahkan keamanan negara untuk mengeksekusi.
Dasarnya apa? Laporan dari badan intelijen. Dengan apa? Bukti-bukti, rekaman pembicaraan. Ya kan? Rekaman WhatsApp, rekaman SMS yang tidak mungkin bisa dibantah. Nih, ada rekamannya. Oh, itu editan. Suaranya diperdengarkan. Ini suara siapa? Tapi kalau lembaga swasta, non pemerintah, membuat tuduhan makar, yang jadi pertanyaan, itu perangkatnya dari mana? Misalnya Karang Taruna menuduh pengurus masjid itu makar. Karang Taruna, itu dari mana dia? Dasarnya dari mana? Apalagi kalau lembaga partikelir, lembaga detektif partikelir bikinan Warkop DKI. Dono, Kasino, Indro gitu kan, bikin, oh makar, Gili Lundru, kan gitu. Ini makin gak rasional. Kalau apa-apa makar, apa-apa makar, makar itu tuduhan serius. Ya kan? Jangan kemudian makar dijadikan sebagai isu untuk menghantam pihak lain. Oh, itu jahat. Terus terang, itu adalah sebuah kejahatan. Ya, sampean yang tahu bagaimana caranya makar. Loh, enggak begitu. Ini harus serius. Ini prosedur hukum. Kita bicara prosedur. Kalau ini negara hukum, maka dia bicara menurut prosedur hukum. Ada aturan undang-undangnya, bukan seenak perutnya. Yang tahu makar kan kamu. Ya, saya cuma nuduh doang. Loh, kok kamu nuduh? Ya bilangnya saya tahu. Berarti kamu enggak tahu, namanya sok tahu, kan begitu. Ini harus diklarifikasi supaya kita cerdas, paham di dalam memahami proses hukum. Ini proses, ini A, B, C. Saya enggak menuduh. Saya enggak menunjuk siapa-siapa, tapi ini makin lama makin menggurita sehingga orang sekarang dengan mudah mengatakan makar, 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 makar. Wah, kamu sering sholat subuh berjamaah ya? Berarti kamu bikin makar. Ya Allah, sholat subuh kok makar? Kamu gelar sajadah ya? Berarti kamu makar. Ya kan, kamu pakai kaos berarti makar. Loh, kaos apa? Wong cuma pakai kaos putih kok dibilang makar. Misalnya begitu. Enggak begitu. Ya kan? Maka kita harus paham dulu prosesnya. Nah, ini fungsi tilawah dimainkan informasi, ada pencerdasan. Ya kan? Kita paham apa saja prosedurnya. Oh, prosedurnya begini. Oke, kita ikuti prosedurnya karena kita warga negara, kita tahu prosedur hukumnya begini. Cara berpikirnya bagaimana? Berpikir seperti ini. Kenapa? Rasulullah mengatakan wa'atbi'is sayyi'ata alhasanata. Maka ikutilah setiap keburukan itu dengan perbuatan baik, tamhuha. Pasti kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kita menegakkan amar ma'ruf, kita melakukan nahyu mungkar dengan satu catatan, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini fungsi tilawah. Kemudian yang kedua, fungsi tazkiyah. Dan yang terakhir adalah yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, tilawah. Ya kan, kemudian fungsi tazkiyah. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bisa lanjutkan lagi. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama Saling Sapa TV.